namanya ini kampung sepi bener ini. Pada kemana ini orang kagak ada biar hati foto. Mangkang ini sepi amat ya. Jam berapa sih, Man? Baru jam 12 lah sudah. Masih sore, udah sepi amat. Sore. Matahari udah ngelem begitu. Oh. Eh, Man, lu tau enggak pas kemarin gua jaga sendirian? Itu jemuran tadi pada hilang. Dan gua disuruh tanggung jawab sama Pak RT gimana gitu. Tapi lu tahu yang maling siapa? Ya Pugu kalau gua tahu mah ya. Kita kan kita longok-longok. Emang pada maling apaan sih? Ya itu maling jemuran, Man. Oh. Anuan. Paham emang. Ora. Sini gua bisikin. Celana dalam. Oh. Sana dalam. Ya itu yang kedengeran tetangga ya. Udah yuk, Man. Kita patroli aja. Okay. Biar kampung gondrong aman. Hey, Man, kita ngasih dulu nih di pos nih. Maling gak ditungguin juga. Ya kabur. Bak. Mending. Bini mah ditungguin mah kagak. Ya jadi. Emang bini lu kenapa kagak ditungguin? Iya, mending nungguin maling. Gua kenal ciri-cirinya itu, Man. Kemarin, Man. Kayak maling kemarin jemuran itu. Yang kemarin. Yang bener, lu? Iya. Mungkin. Nggak salah orang, lu. Coba. Ntar dulu. Coba yuk, kita liatin. Ayo. Ya, Man. Itu, Man. Jamannya, Man. Bener, kemarin. Yang bener, lu. Iya, yang kemarin deh ini, dia-nya. Ayo, masuk. Ini apaan ini bang nih? Bang, kita jelasin dulu bang. Udah lu diam aja. Aduh bang. Rumah RT lah. Aduh bang. Teh. Pak RT. Pengen jangan pelan. Iya. RT. Woi. Teh. Jangan ngedakom mulu lo teh. Berisik amat sih malam malam ganggu orang tidur aja lu pada. Ini teh maling yang kemarin teh. Yang mana? Nih. Ini teh. Yang kemarin ketangkep dah. Itu. Oh. Nih. Nih. Mana coba lihat wajahnya mana? Duduk. Coba gue lihat mukanya bagaimana itu orangnya. Nih. Tuh teh. Cang gua ini mah. Aduh, Cang tolongin Cang. Aduh, kita ditangkap Cang. Tidak mesin pada. Kagak tahu ini ponakan gua. Ponakan. Buka lu begini caranya gaji lu gua untur dah.